Tidak sendirian juga di panggung panitia Mitra Olahraga ditemani oleh YouTuber Hanau dari Kota Biru, Zulkar Kanaen, Joel Mahfizien. Dimana salah satu YouTuber yang terus meliput jalannya pertandingan sepak bola. Tahu cincir rambut ini kalau ini Dan kami masih menanti nama-nama pemain yang diturunkan oleh jajaran ofisial dari kedua tim. Masih Augir Rami dan Bungo CC kali ini. Tugas masih untuk pertandingan adalah wasit Ismail Sarjan atau ketiga dibantu asisten wasit satu Sega, asisten wasit dua Angga. Inspektur pertandingan Fitra Tapera. Balik Mitra Olahraga sudah langsung coba dilakukan oleh salah satu pemain nampaknya dari Petir FC. Line up Petir. Balik Mitra Olahraga kali ini Sarica mencoba membangun serangan. Wardia masih Sarica. Tidak mampu jangka oleh rekan sebuah dorongan bola yang dilakukan. Dan ini Petir FC halah begitu saja. Coba mengajak sprint, tarikan lepas di sana Mitra Olahraga. Lalu deras. Coba melakukan dorongan bola yang tidak mampu dijangka kembali. Apa mereka kesakitan? Nampaknya mampukah salah satu pemain dari Sarica untuk melanjutkan permainan di sore hari ini Mitra Olahraga? Dan harus ditandu nampaknya. Inilah pemandangan yang berita panggilan kepada Bung Ram. Sarica kali ini melakukan lemparan ke dalam. Dihalau begitu saja kembali Sarica. Kenapa handsball nampaknya? Padahal sudah bagus dari berdirikan pengawalan, namun sayang bola terlebih dahulu mengenai tangan dari salah satu pemain dari Sarica. Coba peruntungan nampaknya Sarica. Hari sudah dilakukan, Cibo masih mampu nampaknya.
baik, terjaga gawang dari petir FC. Hampir saja Sarica menggodok gawang dari petir FC kali ini. Masih perebutan bola di sektor tengah lapangan. Petir FC kali ini antara nampaknya sebuah pengamatan yang cukup baik. Kukan oleh masih Kisna ini sejarah berdiri kan. Kali ini tendangan bebas bagi petir FC. Jadi eksekutor. Kali sudah dilakukan jauh depan berbahaya datangnya. Masih Mitra Olahraga. Kali petir FC terus mencoba. Masih petir. Kembali lemparan ke dalam bagi petir FC. Iqbal kali ini sudah dilakukan. Tidak mau diberikan ruang gerak nampaknya oleh para pemain bertahan yang dimiliki oleh Sarica FC. Rafa, masih Rafa berbahaya. Serangan balik coba di depan oleh Sarica, namun masih mampu dibaca dengan baik oleh Rian selaku center back kelegaran yang dimiliki oleh Petir FC. Kali Rafa sudah dilakukan. Si Anas kali ini jauh berapaan. Tidak apa kak. Balik Petir FC, Rafa yang dituju. Cuki, kontrol kurang cermat dilakukan oleh Cuki. Masih Rafa, berbahaya Sarica. Balik ke melu terjadi, menggantan bawah. Masih Rafa dibaca dengan bayu dan kelas. Semaku ada terakhir berani terbawa Petir FC. Sebuah reflek yang begitu baik, Bas. Amankan gawangnya. Harus berterima kasih nampaknya. Kejaran ofisial dari Petir FC memiliki Bas. Seorang penjaga gawang memiliki reflek di atas rata-rata. Dan sudah baik shooting langsung yang dilakukan oleh pemain dari Sarica. Namun kesikapan Bas masih bisa membaca dengan baik arah bola. Cuci. Masih kali ini Putra Olahraga Putra dihalau oleh Kurais. Putra kembali bersama dengan Iqbal. Bola bukan sebuah pelanggaran kembali. Apakah atau membantu nampaknya Abang. Kembali pelanggaran setuhan pertama nampaknya Abang Ran. Kali Mitra Olahraga Putra ditempel ketat oleh Amar. Man body challenge Amar. Kali Iqbal kali ini masih Ram menari-nari Ram. Bukan sebuah pelanggaran, kembali terlintas Iqbal mentarik Anas yang dituju. Masih Anas kembali pada Iqbal. Ditempel ketat oleh dua pemain sekaligus datang membantu Ram. Mari Ujang. Bola dihalau oleh Tegang. Masih kali ini Irfan. Cuci. Bali Mitra Olahraga berbahaya datangnya Azwan kali ini. Siapa Maria? Bali Maria. Masih berbahaya. Apakah kali ini Azwan umpan kurang cermat nampaknya. Terucap dibuang begitu saja oleh Kurais. Lalu Mitra Olahraga lebar dia maksudnya pada Putra. Lalu Putra dibantai oleh Azwan. Kali ini Irfan, Asyik Putra, Azwan kembali, Cuki. Umpan kurang cermat nampaknya dilakukan oleh Cuki. Tidak. Kita upas nampaknya. Ujang, Asyik Ujang. Dipotong oleh Amas. Merah matanya dilakukan oleh Amar.
menghadapi Iqbal. Sudah dilakukan berbahaya, biarkan begitu saja oleh Adi. Hanya satu orang saja jajaran ofisial yang boleh memberikan instruksi. Ali Putra Lelaga. Ini apakah sebuah umpan kurang cermat dilakukan oleh Abaga. Tendangan jauh Bas jadi sudah dilakukan. Saat depan Ram yang dituju Kurais kembali kepada Ram. Masih Ram kerjasama dia dengan Iqbal. Dipotong begitu saja oleh Abaga. Kali ini Rafa Cuki. Masih Cuki, Cuki, nari-nari, ada Abaga membantu Cuki bermahaya. Cuki, skema serangan yang sangat baik. Disusun oleh Serita FC. Umpan silang dari Cuci disambut bayi dari Rafa. Kedudukan sementara 1-0 bagi Sarica FC. Congaran Rafa. Rafa. Nomor punggung 23. Mari kurai jalur. Wah, begitu saja nampaknya hujan. Masih di sini lupanya. Dan selamat datang kami ucapkan Bintang selaku Intel yang ditugaskan panitia. Untuk mencari hal-hal tabu, mencari tahu. Oh, Masya Allah. Lingkungan rumah tangga. Pada Aswah kali ini, apakah yang dituju? Kali Irfan, dihalau begitu saja oleh Ria. Rah, berduel dia dengan Abaga. Kali Iqbal kali ini Amar. Putra, Iqbal, Ram. Amar, dekil Iqbal kali ini. Pada Aswah. Putra menghala bola, giring bola nampaknya menuju Mak, masih Mak, Marlia, Anas kali ini, Ram yang dituju, mencoba mencari ruang gerak, Ram, nari-nari, mencoba melewati Amar, sayang. Yulikar Amar. Karena memang melakukan sedikit gerakan tambahan terhadap Ram nampaknya aman. Hingga harus memaksa wasit Isnaini Sarjana Pendidikan memberikan kartu kuning bagi aman. Servis bola mati kali ini Iqbal. Sudah dilakukan. Selalu begitu saja oleh Adi. Selaku orang terakhir di bawah Mr. Kawang. Postur tubuh yang cukup ideal dimiliki oleh Adi untuk menjadi seorang penjaga gawang. Kembali kali ini Putra Lelaga. Kembali angkatan sempurna dari Adi. Mencoba memotong laju bola. Ada juga yang baik oleh Amar. Kembali Putra Lelaga. Lepas bola tak tercaci Cuki. Padahal sudah wawai-wawai dengan penjaga gawang. Namun sayang tidak mampu menaklukkan Bas Cuki. Kembali kali ini Putra Lelaga Cuki. Tuh begitu saja nampaknya lemah.
Informasi wasit pergantian pemain dari Fatur FC Putra nomor punggung 18 ditarik keluar digantikan oleh Willy Tan. Ada putra raga berbahaya. Dalam ke dalam kali ini bagi Sarica FC Ali Winda. Dia ujang yang dituju. Kali ini melebar Ram, masih Ram coba melakukan sprint. Ram, masih Ram. Ada ujang antara pelanggaran dilakukan oleh Azwa terhadap Ram. Servis bola mati kali ini didapat oleh Petir FC saat baru timur. Iqbal coba menjadi eksekutor. Sudah dilakukan. Ditambuk begitu saja oleh Jiro. Oleh Cuki Irfan. Di Azam kali ini masih Azam. Azam dibayangi nampaknya oleh Ana Sutani Sen. Bari tambukan Jiro Ria. Masih Sarica Cuki. Balik keluar emas didapat bertubi-tubi oleh Cuki. Sayang sejauh ini belum mampu mencatatkan namanya di papan skor Cuki. Jauh ke depan, mudah saja bagi penjaga gawang Adi angkat bola oleh Azwan kali ini. Masih Azwan bersama dia dengan Abakar. Kembali kepada Azwan, sebuah skema serangan yang cukup baik dibangun oleh Sarica. Kembali Rafa kali ini terlalu banyak. Terus menggutur pertahanan dari Petir FC. Pemain dari Sarica kembali Rafa kali ini. Rafa berbahaya bercalon Azwan dari Al-Azwan. Langsung kembali dilakukan oleh performan Sarica. Luar biasa dan cinta serangan yang dilakukan oleh performan Sarica. Terus membuat repot dari sang pertahanan dari Petir FC. Hampir saja Rafa. Seria Wilda. Masih Wilda. Datang membatuk Mama. Paliman dibandangi oleh Abegan. Tidak mampu melewati apakah apanya. Pelanggaran Mam. Kurai sekali ini. Sudah dilakukan. Jauh depan Cuki yang dituju. Coba melakukan sprint. Mengajak lari dua pemain sekaligus. Pelanggaran apanya Ria. Terlalu tinggi mengangkat kaki. Tim medis. Azwan Cuki. Kembali meter olahraga kali ini Amar. Ada Wildan. Nis komunikasi nampaknya Wildan dan juga Iqbal. Ada Rafa Ria. Jauh ke depan Ria. Bisa terperemah
bukan sebuah pelanggaran. Gintam kali ini dipemain oleh Irfan. Informasi masuk. Pergantian pemain dari Sarica FC Cuki ditarik keluar digantikan oleh Marcin. Nampaknya Cuki harus diistirahatkan terlebih dahulu oleh jajaran ofisial dari Sarica. Memang mengalami sedikit insiden dari Cuki. Padung ke dalam yang error nampaknya dilakukan oleh Ahmad. Dengan bola pada ujung dihalau begitu saja oleh Kurazi. Irfan kali ini Winda Alima ujung bayangnya oleh Kurazi. Lalu putra-putra sudah dilakukan. Bahaya datangnya Ram. Semampu diblok dengan lagu oleh Kurais. Kembali kepada Ram. Kita bayangi oleh Irfan. Masih Ram menari-nari Ram. Kembangan pojok kali ini bagi Sar. Masih kami peturus Iqbal. Sudah dilakukan. Berbahaya. Namun Gintam kali ini bukan semua handball nampaknya. Tamparan ke dalam sudah dilakukan Manche yang dituju. Ada Irfan mencoba menjangkau bola. Harus segala ini arah Rafa. Kembali Rafa berbahaya. Mace masih mampu diblok nampaknya oleh Ria. Sebuah shooting yang keras yang dilakukan oleh Mace. Melalui ujang kali ini tidak mampu melewati Jiro nampaknya. Benteng kokoh yang dimiliki oleh Sari. Kembali Ida tertarik maksudnya pada Rafa. Kali-kali ini putra olahraga Mah jauh ke depan. Kontrol cukup baik oleh Kurais. Mancik Rafa. Masih Rafa. Rafa mencoba berduel dia dengan Anas. Rebut bola nampaknya. Pelanggaran dilakukan oleh Rafa karena memang ada gerakan tambahan yang dilakukan. Dan Rafa terhadap Anas. Lalu menteri olahraga sudah dilakukan Iqbal yang dituju. Dibuang begitu saja oleh Bangga. Masih apa kan? Jauh depan Azwan. Kembali satuan bola oleh Ria. Pelanggaran atau cukup berbahaya. Hati-hati. Tambahkan keselamatan. Di para pemain. Sudah dilakukan Namar jauh depan. Ada Irfan. Berbahaya Manci. Luar biasa. Striker yang bermaksud Manci. Striker senior yang dimiliki oleh Sarica FC. Diberikan aplaus nampaknya oleh para penggemar dari Sarica. Sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Manci. Ram kali ini masih Ram coba melakukan plesis. Kita tidak boleh pada Irfan. Rafa kali ini Azwan maksudnya yang dituju. Masih Azwan menari-nari. Azwan melewati Syekh. Kembali dua pemain dilewati oleh Azwan. Kembali sebuah skema serangan yang apik disusun oleh Azhar dan juga Rafa. Namun sayang masih belum mampu menambah penuh-penuh gol bagi Sarica. Kali ini terlalu rangka maka ini ujang Bodi Cala.
Tadi sudah dilakukan jirat Irfan yang dituju di kantong itu saja lemah. Kali ini apakah Ria? Irfan kembali terkelupas. Biarkan begitu saja lepas nampaknya. Tidak terburu-buru Bas. Coba memberikan umpan pada Anas, namun saya bola lebih dekat pada Irfan. Apa yang terjadi Bas? Ram kali ini kontrol tata cukup baik oleh Ram, dibandingnya oleh anaknya masih Ram terlepas bola di kaki Irfan. Rafa kali ini lebar di Irfan yang dituju, disapu begitu saja oleh dia, tandukan lintang kembali Ram kali ini. Iqbal masih Iqbal coba mencari ruang. Kurais kontrol cukup baik oleh Kurais, masih Kurais lebar dia maksudnya pada Azhar, namun bola lebih dekat pada Anas. Saya kali ini lebar kali ini ada teman mencoba melakukan skema serangan nampaknya gagal lagi. Kalau begitu saja oleh Ahmad. Sepak pojok bagi Petir FC. Lalu Mitral Raga berbahaya. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan nampaknya. Udah lakukan jauh depan Rafa. Rafa Irfan Azwar terbayang ya oleh Anas. Sengri masih sejauh depan terbayang oleh Iqbal oleh Rafa kali ini. Mace yang dituju terkelupas. Mace masih langsung dilakukan oleh Mace. Namun saya masih gagal untuk membobol gawang dari Petir FC untuk kedua kali ini. Seri dari Iqbal Ram seorang depan uang waktu saya leji Rafa kembali. Azwa coba mengejar bola liuk-liuk. Azwa tendangan pojok nampaknya bagi Sarica. Kembali Mance berbahaya, berbahaya datangnya. Lalu ini Ram masih Ram coba mencari depan. Rian datang membantu melakukan overlap. Rian Petir FC kali ini mencoba membangun serangan balik. Rian umpan silang maksudnya tercintu nampaknya Anas. Kembali Iqbal kali ini masih Iqbal. Anas masih Anas bang jauh depan nampaknya. Kembali Mitra Raga sudah dilakukan berbahaya datangnya kita kembali. Bukan sudah pelanggaran matanya. Seluruh pelajar pertama pertandingan di partai kedua telah usai dibunyikan oleh wasit Isnani Sarjana Pendidikan. Dengan berakhirnya pertandingan seri hari ini berakhir pula perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi besok. Selamat mengucapkan kepada Sarija lanjut ke fase selanjutnya. Dan berada serta terima kasih bagi saudara-saudara kami yang berada di satu hari timur Petir FC yang telah berpartisipasi di event Karang Taruna Cup tahun 2022 di Rantaraga Kecamatan Lata Kota Bima.